Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibi Durian, asal desa Keparungan, RT1 RW3 Kecamatan Meranjen, Kabupaten Banyumas. Oke teman-teman, kali ini aku mau update stok bibit alpukat ya, dengan ketinggian 2 meter ya teman-teman. Iya teman-teman, ini dengan ketinggian 2 meter ya teman-teman, alpukatnya batangnya keker super ya. Di planter bag ukuran 40 ya teman-teman, ini bibitnya udah siap tanam ya teman-teman, batangnya besar-besar banget nih. Stok alpukat yang 2 meter ini ada jenis alpukat alligator, wiki, kendil ya teman-teman. Ini yang ukurannya ada yang 1,5 sampai 2 meter ini campur ya teman-teman, karena belum pada dipisah ya. Ini di planter bag ukuran 35x35 ya, yang ukurannya tingginya 1,5 ya alpukat. Ini yang 2 meter ya teman-teman, barang istimewa ya. Nih, batangnya teman-teman ada yang besar banget nih, kurang lebih lingkar batangnya 15 cm ya teman-teman, rata-rata 15 sentian ya. Untuk jenis alpukat yang tingginya 2 meter, kalau yang ukurannya 1,5 ini lingkar batangnya ini ya teman-teman, kita samain pakai korek ya teman-teman. Kita ambil korek dulu, kita samain ya dengan korek ya. Ini ada korek kriket ya teman-teman, katanya segini ya, agak besar dikit ya, yang ukuran 1,5 ya, katanya agak besar dikit ini teman-teman. Untuk yang tingginya 1 meter juga ready ya teman-teman. Kita lanjut ke yang ukuran 1 meter di polybag ya. Lanjut. Kebetulan di sini juga ada bibit durian super tembaga kaki 3 dengan ketinggian 1 meter ya teman-teman. Nih, kaki 3 saya tanam. Kita lanjut ke yang alpukat tingginya 1 meter ya teman-teman. Di polybag nih, masih di polybag ini. Yang 1 meteran juga ready ya. Ini 1 meter up, tinggi 100 sampai 120 cm ya teman-teman. Untuk 1 meter up ini ada alligator, kendil, wiki ya. Jenisnya banyak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pesan, mau pilih juga bisa ya teman-teman. Barang istimewa, alligator, kendil ya. Pokoknya siap tanam ya teman-teman.
barangkali teman-teman mau pesen, mau berkebun ya, ada alpukat, bidurannya juga bisa ready ya teman-teman, bisa dicek di video-video saya yang lain ya, di channelnya Taufik Bibi Durian ya. Ini lokasinya di Kemeranjen, desanya Kebarungan. Punya istimewa lah, jamin. Tuh, untuk daunnya seger ya. Ini stok kurang lebih ada 1000-an ya teman-teman, 1000 lebih untuk yang jenis alpukat 1 meteran, 1 meter sampai 1 meter up lah ya. Kalau yang 2 meter kita juga ready ya, stok ada sekitar 300 pohon ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkebun durian, alpukat, apa durian dicampur alpukat juga kita siap ya teman-teman. Pohon pelem juga kita ready ya teman-teman. Ini dengan ketinggian 2,5 meter ya, atau 2 meter setengah ya teman-teman. Nih batangnya udah besar banget. Tuh. Ini ya teman-teman, seperti bonsai ya. Ini kebetulan ada pohon jambu ya, jambu madu ya, lagi pada buahnya ya teman-teman. Nih sangat bagus ya, di polybag ya teman-teman, ada bunga, ada buahnya, ini mantap ya, pas buat hiasan depan rumah ya teman-teman. Pohon jambu segini ya, tingginya 2 meter udah berbuah ya teman-teman. Jadi misal teman-teman ditaruh, ditanam di depan rumah, sangat bagus ya teman-teman. Segini juga udah berbuah. Yang 2 meter up ya, alpukat. Ini yang ada yang di polybag juga ada. Kita keliling ya, masuk ke dalam biar tak teman-teman tahu ya, kayak apa pohonnya. Kita masuk ya ke lorong. Ini yang 2 meter up, 2 meter sampai 2 meter up ya. Barang ready. Ya, ish, mantap. Pohonnya tanam kurang lebih 1,5 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Insya Allah sudah berbuah. Tukar bukatnya ya teman-teman. Bro, bagus banget bro. Lanjut kita masuk lagi ya, yang sebelah ini, masuk dari sini ya biar teman-teman tahu. Tuhan bos, mantap.
full alpukat. Bibit durian juga kita ready, alpukat juga ready ya. Kalau yang ini full alpukat ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya update stok bibit alpukat ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.